Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kabar Muter-Muter. Kali ini saya lagi perjalanan dari Desa Ronggolawe, Sayung, Kabupaten Demak, menuju Desa Meranggen, Kabupaten Demak. Dan ini kalau ke sana menuju arah Desa Meranggen, dan kalau arah sebaliknya menuju Desa Ronggolawe. Ini saya sudah sampai di Desa Waru. Ternyata di sini banjir ini, guys. Ini sungai yang berada di sebelah kiri jalan ini meluap dan airnya meluap sampai ke jalan ini. Kayaknya semakin dalam ini. Jadi ini ke arah selatan ya, ke arah Meranggen. Ini semakin dalam ya. Ini kayaknya saya harus minggir dulu ini. Jadi ini adalah jalan Ronggolawe menuju Meranggen dan tepatnya ini di Desa Waru. Ini banjirnya sangat besar sekali ini. Kalih berapa sih tadi? Sarimen. Lagi di Sawaru pak gih. Banjir niki tiap tahun enten nopo. Gile paling gede niki. Niki tahun-tahun wingi gih enten banjir cuman buatan gede kan tadi. Niki banyu teko mriki wau kejambenan pak. Esok nih kan. Ketenjing wau pun banyu pun nopo banjir tekan dalan niki. Nih tulis tuh gimana? Niku anu. Gen bajinan ngene. Bajinan pun pas tikungan niku. Nggih. Sawetan dalan kenenen wong anu wulu-wulu pitik niku. Oh, berarti ngidule dugi mriku nggih. Nggih. Sansaya ngidul sansaya jeru berarti nggih. Jadi jeru ngarep anu masjid. Masjid sak. Anu kidule sekedhik niku lha paling jeru. Oh, sing paling jeru mriku. Nggih. Berarti wingi tahun-tahun wingi nggih banjir cuman niki sing paling gede niki. Nah, di dalu dereng banjir. Dereng. Oh. Nggih, jam 3 napa? Anu tekone niku ngene, jam 3 isuk wae. Dan nggih. Pas jam 3 terus pun banjir niki. Nggih.
Oke, bon, Pak. Matur suwun, Pak. Mugi-mugi tiang surut, Pak, banjir, Pak. Matur suwun. Jadi seperti inilah banjir yang terjadi di Desa Waru, Kecamatan Merangin, Kabupaten Demak. Mudah-mudahan untuk banjir ini segera surut. Kita berdoa mudah-mudahan segera surut. Oke, sekian dari saya, kabar motor-motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.